السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين yang terhormat ketua umum pengurus besar PGRI yang kami hormati jajaran pengurus PGRI Provinsi yang kami hormati, pengurus Kabupaten yang kami hormati, Ketua dan pengurus PGRI Kabupaten Banyumas yang kami hormati, pengurus cabang dan cabang khusus yang kami hormati, Ketua dan jajaran pengurus PGRI cabang Pekunsen, Ketua dan pengurus ranting PGRI yang kami hormati Bapak Ibu anggota PGRI di seluruh Indonesia Sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas Rahibakumullah Pertama dan paling utama Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga dalam kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat dan sempat dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala iman dan takwa kepada Allah. Salawat dan salam semua tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita harapkan semangatnya sampai ila yaumil kiamah. Bapak Ibu sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah dalam kesempatan ini perkenankan kami perwakilan dari PGRI Cabang Pekunsen akan membakbakan sebuah tema dengan judul memperbanyak dzikir di bulan Ramadan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita Al ustadz Pak Arifuddin MPD. Alhamdulillah. Gimana, -gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti lancar Ustadz. Amin Sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Majumas Yang dirahmati di Allah Mari bersama-sama kita simak tausiah yang akan disampaikan Al-Ustadz Marifudin MPD Yang akan mengambil tema Memperbanyak dikir di bulan Ramadhan Kepada beliau Waktu kami silahkan السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي حق حمده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Qalallahu Allah Ta'ala A'udhu Billahi Minash Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma bikum min ni'matin fa minallah Fa idha udurru, fa ilaihi taj'arun Al-Ayah Saudaraku Rekan-rekan guru Kabupaten Banyumas pada khususnya Dan rekan-rekan guru Se-Indonesia pada umumnya kaum muslimin muslimat Yang semoga senantiasa dirahmati Allah Mari kita selalu berikhtiar menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan kenikmatan yang Allah senantiasa limpahkan pada kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Kita juga bersyukur masih diberikan kekuatan. Kemudahan dalam melaksanakan segala bentuk amaliah Ramadan di tahun ini. Semoga segala yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik ibadah puasa kita dan seluruh amaliah Ramadan kita, benar-benar menjadi amalan solihan amalan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluas kepada keluarga beliau, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'i tabi'in dan kita semuanya yang istiqomah dalam menegakkan agama Allah, taat dalam menjalankan segala perintah dan larangan Allah sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saudaraku, rekan-rekan guru, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih mengarungi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk dapat menjalankan ibadah siam dan amaliah Ramadan lainnya. Semoga amaliah Ramadan yang telah kita kerjakan pada hari pertama sampai dengan hari ini benar-benar menjadi amalan yang makbulan diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan mendapat pahala yang berlipat-lipat dari Allah, sebagaimana yang telah Allah janjikan untuk kita semuanya. Dan semoga yang ke depan, beberapa hari sampai dengan hari akhir Ramadan nanti, kita dapat juga melaksanakan ibadah Siam dan ameliahnya dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan amalia Ramadan kita pada hari sebelumnya dan di hari ini dan ke depan kita mampu lebih maksimal lagi. Intinya mari kita membuat prestasi terbaik di bulan Ramadan ini. Kita membuat rapot prestasi Ramadan yang terbaik. Jangan sampai kita rugi sebagaimana yang telah Rasul sampaikan pada kita jauh-jauh hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya pada para sahabat. Beliau pernah bersabda sa'imin wal Yang artinya, banyak di antara orang-orang yang puasa, sebagian puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini adalah tanda bahwa seorang muslim akan saja mendapatkan puasa Ramadan yang terburuk atau rapot Ramadan yang terburuk, yaitu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Rekan-rekan guru yang hebat, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini Allah banyak menganjurkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak sebanyak-banyaknya amal soleh. Dari kita sholat, seperti sholat wajib, kita dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Sholat tarawih, kita dianjurkan untuk full sampai dengan hari terakhir zakat fitri, baca Al-Quran, infak dan sedekah. Dan yang tidak kalah penting untuk kita semuanya. Kita telah dianjurkan oleh Allah untuk sebanyak-banyaknya mengingat Allah, yaitu zikrullah. Allah dalam suratnya, surat Al-Azab ayat 41, Allah telah berfirman, rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha kasiran Yang artinya hai orang-orang yang beriman ingatlah kepada Allah dengan ingat sebanyak-banyaknya. Saudaraku semuanya dengan ayat ini Allah memberikan peluang pada kita di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita setiap waktu, dari pagi sampai malam, baik kita maupun sedang duduk, maupun berdiri, berbaring, maupun terjaga, kita dianjurkan oleh Allah, di mana akal, hati, dan lisan kita untuk sebanyak-banyaknya berzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh saya gambarkan, hubungan seorang manusia, seorang Muslim. Dengan dikurullah adalah bagaikan seekor ikan dengan air. Ikan sangat membutuhkan air untuk kehidupannya. Jika tidak ada air, ikan maka akan mati. Termasuk pula kalbu kita, batin kita, hati kita akan selalu hidup manakala kita asupi dengan terus-menerus lafal-lafal dzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya. Apabila kita sehari-hari jauh dari lafal zikir, jauh dari akal kita mengingat Allah, jauh jauh batin kita dari merasakan kehadiran Allah, maka lama kelamaan batin kita, kalbu kita akan kering kerontang. Bahkan Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Alladina yazkurullaha waladina la yazkuruhu Masalul hayya wal mayit. Perumpamaan Orang yang berdikir pada Allah Dan yang tidak berdikir kepadanya Bagaikan orang yang hidup Dan orang yang mati Bahkan lebih lanjut Rasul mencontohkan Bagaikan pohon yang rindang Di antara pohon-pohon yang kering Bagaikan orang yang lalai di tengah-tengahnya Seorang yang berdikir Dia yang paling terjaga bagaikan orang yang sedang berjuang di medan perang. Inilah betapa pentingnya bahwa zikir pada Allah merupakan bukan sekedar kewajiban, tetapi adalah kebutuhan, kebutuhan pokok batin dan rohani kita, agar batin dan rohani kita senantiasa terawat, sehat, dalam istilah agama disebut kolbun salim. Allah juga pernah berfirman yang bunyinya, Yaumalayan fang banun. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak. salim. Kecuali hati yang sehat, hati yang selamat. Saudaraku, rekan-rekan guru yang luar biasa. kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Ada beberapa kedudukan istimewa yang Allah sediakan untuk kita bagi orang yang senantiasa berikhtiar untuk selalu berzikir kepadanya. Orang yang selalu berzikir kepadanya, Allah akan menempatkan beberapa posisi yang sangat berharga untuk kita. Sebagaimana dikutip dari beberapa hadis, yang pertama diantaranya, Allah akan senantiasa mengingat diri kita. Dalam sebuah ayatnya Allah berfirman, Azkuruni Alzukurkum, wala walatakfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada engkau sekalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau berbuat ingkar. Ini adalah janji dari Allah Ta'ala untuk kita semuanya, bahwa Allah akan senantiasa hadir, akan berada di samping kita, di sisi kita, menemani kita dalam keadaan apapun. Manakala kita senantiasa mendatangkan Allah dalam zikir-zikir kita. Allah akan senantiasa berada dalam kehidupan kita. Memberikan pelindungan dan rahmatnya untuk kita. Ia akan selalu siap memberikan pertolongan untuk kita semuanya. Ini janji pertama Allah untuk kita. al azkurkum. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala akan dikelilingi para malaikat. Mereka berdoa untuk kerahmatan untuk kita semuanya. Dan juga akan diberikan ketenangan jiwa. Allah akan menghadirkan pada kita rahmatnya. Jiwa kita akan senantiasa merasa tenang, damai, dan selalu dilingkupi dengan kondisi-kondisi yang positif untuk kita kita dijauhkan dari iri dan dengki, dari emosi yang berlebihan, dari ketidaksabaran, semuanya batin kita akan terasa sejuk dan damai. Yang ketiga Allah menjanjikan, kita akan diampuni dosa-dosa kita dan dijanjikan surga olehnya. Rasul pernah bersabda, seorang hamba yang ketika duduk dan berdiri mengingat Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di surganya. Saudaraku semuanya, rekan-rekan guru yang hebat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari Ramadan yang tinggal separuh ini kita manfaatkan betul-betul untuk kita selalu memperbanyak sebanyak-banyaknya kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan semua jaminan-jaminannya untuk kita semuanya. Agar Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita, kita tentunya tidak ingin hidup kita mengalami kehancuran. Batin yang semakin porak-poranda dikarenakan kita jauh dari Allah, dikarenakan lisan kita, akal kita, hati kita tidak pernah menyebut nama Allah. Banyak cara kita lakukan agar menjadi hamba yang senantiasa ingat pada Allah Ta'ala dengan kauliah. Atau dengan ucapan-ucapan, "Mari lisan kita perbanyak, membaca zikrullah, tasbih, tahmid, tahlil, dan kalimah toyibah lainnya. Jangan sampai lisan kita kering dari ucapan-ucapan, kelafal -ucapan, kalimah toyibah. Kita perbanyak sebanyak-banyaknya, juga kita melakukan zikir kauniah, yaitu dengan mengamati segala ciptaan Allah yang ada di sekitar ini, adanya pepohonan." langit dan alam semesta yang ada di sekitar kita ini menjadi cara untuk kita selalu mengingat Allah. Dengan banyaknya kejadian-kejadian di sekitar kita, bencana alam ataupun kematian juga menjadi alat untuk kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu banyak cara untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dibatasi ketika hanya akan ibadah sholat saja, atau puasa saja, atau ibadah-ibadah lainnya. Setiap waktu, satu kali 24 jam, kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk zikrullah. Saudaraku semuanya, rekan-rekan guru yang luar biasa, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, menambah keimanan dan ketakwaan kita, menjadikan kita semakin semangat di dalam mengarungi bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Akhirnya ada kesalahan dari diri saya pribadi, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wa ma azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khotbah yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Marifuddin M.Pd. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah, pelajaran, dan kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mengucapkan selamat benar dibuka puasa, dan kita tutup kegiatan ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillah, alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.